Bapak dan Ibu, cuma rindu tidak hanya hashtag postingan seorang ibu yang rindu pada anaknya, tetapi cuma rindu hari ini berwujud menjadi sebuah buku. Apresiasi, tepuk tangan yang paling meriah untuk prosesi launching yang sesaat lagi akan segera kita saksikan. Mohon berkenan Bapak dan Ibu untuk berada di atas panggung bersama-sama, karena prosesi launching buku Cuma Rindu akan ditandai dengan penandatanganan tanganan Giant Cover. Betul-betul berkenan untuk berada di atas panggung. Bapak dan Ibu, Cuma Rindu, Ibu Atalia Praratia Ridwan kami. Tepuk tangan yang paling meriah untuk malam hari ini. Kami mohon juga berkenan berada di atas panggung Bapak Ridwan kami. Selanjutnya kami mohon berkenan berada di atas panggung Direktur Utama Penerbit Erlangga, Bapak Raja Manahara, juga kami silakan. Dan juga kami mohon untuk berkenan bersama-sama di atas panggung Bu Fikri Somya Dewi, Asisten Manager dari Penerbit Erlangga, yang bersama-sama kita akan saksikan. Inilah prosesi penandatanganan Giant Cover. Yang pertama kami persilakan kepada Ibu Atalia Ridwan Kalmia. Kepada Ibu, rekan-rekan media, kalau persilakan untuk bisa mengabadikan momentum yang sangat istimewa malam hari ini, karena Bapak mengatakan tidak kenal sehingga doang, tidak kenal sehingga berfoto bersama. Dan mendapatkan informasi, Bapak Ibu sekalian, bahwa yang saat ini tengah ditanda tangan menjadi cover buku adalah lukisan dari Zara. Tepuk tangan yang paling meriah Zara. Boleh naik ke panggung saya. Baik, ini adalah informasi yang luar biasa, betapa besar kecintaan seorang adik kepada seorang kakak yang walaupun sudah tidak bersama lagi, tetapi terus akan menginspirasi sang adik hingga kapanpun, di mana malam hari ini sebagai bentuk kecintaan seorang adik kepada kakak diwujudkan dalam bentuk cover atau giant cover dari buku Cuma Rindu yang baru saja ditandatangani oleh Ibu Atalia, Bapak Ridwan Kamil. Kemudian juga kami silakan kepada Bapak Raja Manahara dari terutama Pak Bintar Rangga, kemudian juga Ibu Fikri Somya Dewi, ini juga terdari Penerbit Erlangga. Bapak Ibu jangan lupa bahwa di bangku masing-masing Bapak Ibu sekalian sudah terdapat buku yang juga bisa menjadi bahan bacaan yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita yang hadir malam hari ini. Ibu Fikri, kamu silakan. Kemudian selanjutnya juga kami akan berikan kesempatan nama itu berikutnya, penyerahan Giant Cover yang tentunya akan menjadi mapakan terdepan dari buku Cuma Rindu terhadap dari kedua dua besar seorang ibu yang mungkin menjadi sebuah buku. Pak Presiden, Bapak Silahkan saya menyerahkan teman-teman media dan waktu bisa mengabadikan yang lain. Keputusan boleh bukan hanya kalian berada di dalam ini. Selanjutnya, Ibu Fikri, saya boleh bergeser ya, punya sebelah sini, Bu, supaya tidak terlalu mantap kalau orang sudah bilang. Sini, baik, silakan. Untuk berikutnya, dari Ibu Fikri, menyerahkan hand bouquet kepada Ibu Natalia Kamu, silakan. Kembali rekan-rekan media, kami bisa mengabadikan momentum yang istimewa hari ini. Kita kenakan seindah berfoto bersama keluarga besar Bapak Ridwan Kamil, Bapak Tamiya, dan juga keluarga besar dari Penerbit Erlangga. Yang sebelah kanan saya boleh minta lagi tepuk tangan dong, luar biasa. Kecuali Bapak Ridwan Kamil, Ibu Atalia, dan mohon tetap berada di atas panggung, Pak Raja, kemudian dan juga Ibu, Ibu tetap di atas panggung. Lalu silakan, Pak Raja, terima kasih banyak. Bu Fikri, terima kasih banyak. Natasha, kira-kira momentum apa lagi yang kita lakukan malam hari ini, Natasha? Silakan. Selanjutnya, terinspirasi dari Dengarun dan Basah dan Ekalitus yang akan menghadirkan parfum dengan aroma segar tanpa mengurangi kesan elegan pada setiap pemakainya. Disalahkan untuk ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Tribun. Hari ini Jumat 20 di Gor Sepatwa Kota Bandung. Pada saatnya nanti kita juga akan menerima peringatan satu tahun meninggalnya wafatnya almarhum. Oleh Bapak Eril
Putra dari apresiasi tepuk tangan yang baik, terima kasih luar biasa. Boleh kita silakan siap-siap. Bila kita memberikan headbangnya kepada Ibu Atalia Pratanya. Baik. Terima kasih banyak dan juga insya Allah Bapak Ibu di luar rumah masing-masing nanti juga kita akan berikan namanya hamper. Kalau di mall itu ibu bisa jalan itu untuk sejuk seperti apa aroma tersebut. Kita boleh sama-sama terlebih dahulu silakan kepada ibu. Kang Raka foto dulu sama-sama teman-teman media silakan semua abadikan. Izin saya juga bergeser ke sebelah kanan. Silakan boleh saya minta tepuk tangan yang paling meriah teman-teman yang satu lagi. Saksikan bersama-sama proses peluncuran buku Cuma Rindu dalam rangka peringatan yang bersamaan dengan peringatan satu tahun wafatnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gor Saparua Kota Bandung. Untuk sementara demikian informasi suasana peringatan di Gor Saparua Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam waktu itu kan tidak ada yang menghargai orang yang mengambil imannya kemudian mengungkapkan dalam bentuk rasa. Dari sampai hari ini maka disiarkan ribuan orang dianggap oleh juru makam itu lebih dari 200 ribu yang berziarah dari luar Jawa, dari luar negeri. Rata-rata pernah bayangkan pada saat kami melakukan prosesi pemakaman. Jadi itulah kenapa malam ini itu bukan tentang mengingat lagi kronologis, mengingat Eril sebagai anak keluarga Ridwan Kamil, tapi malam ini itu tentang Eril sebagai sosok anak muda yang saya juri bunga di surga. Kenapa saya namai bunga di surga? Karena bunga itu punya waktu mekar sendiri. Setelah satu hari mekarnya belum maksimal. Lewat satu hari mekarnya mulai layu. Itulah hikmat dari saya sebagai ayah. Bahwa Allah itu sudah menakdir anak kami berpulang di usia 23 tahun, dalam 20 tahun. Karena itulah usia yang sudah ditetapkan sejak Eril masih dilahirkan. Bahwa di usia itulah mekar terbaik. Lewat dari usia 23 tahun, mungkin akan terbawa kemudorotan, keburukan dunia, sehingga ditetapkan dalam hikmat keimanan saya, bahwa usia biologisnya mungkin 23 tahun, tapi usia kebaikan, usia inspirasinya, itu akan berkelanjutan. Jadi, hari ini bagi saya sebagai ayah, usianya panjang umur. Karena kita selalu menghitung umur selalu biologis, padahal ada umur lain, yaitu umur kebaikan. Guru saya mengatakan, kekayaan itu bukan seberapa banyak harta yang kita miliki, kekayaan itu justru adalah seberapa banyak kebaikan yang kita tabung, kita keluarkan. Jadi jangan kalau hari ini umur kaya itu dari materi, rekening, dan sebagainya, justru diubah pola pikirnya. Orang kaya itu adalah orang yang paling banyak berbuat kebaikan.
Jadi saya doakan semua menjadi orang kaya raya yang diukurnya bukan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Tribun, hari ini Jumat 26 Mei 2023. Kami ingin promosikan suasana di Gor Saparua Kota Bandung, mana saat ini tengah dilaksanakan peringatan wafatnya 1 tahun putrat dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gor Saparua Kota Bandung. Nah saat ini dengan dibangsungkan ungkapan-ungkapan perasaan dan kedua orang tua dari Eril dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Atalia Fathia. Di sini Sobat Ribu undangan yang hadir mengenakan jersey warna putih yang dominan warna putih yang menghadiri undangan peringatan 1 tahun wafatnya dengan apa yang dia tunjukkan. Jadi malam ini saya sangat bangga, kesedihannya sudah lewat. Allah menakdirkan kesedihan datang saya menjadi pejabat publik. Itulah kenapa saya tidak bisa memperlihatkan tangisan yang tidak untuk konsumsi publik. Jatah menangis saya dulu jam 1 malam, sampai jam 2 malam, saat orang tidur saya menangis. Dan itu sudah kami lalui. Karena teriakan terkeras di dunia adalah teriakan seorang ayah di dalam sunyi hatinya. Itulah yang saya lakukan. Kalau itu suara diperdengarkan ke alam semesta ini, mungkin akan sangat memekakkan telinga. Dan itulah cara saya meredam dan memperlanjutkan kehidupan dengan rasa bahagia di malam. Sobat Tribun, untuk sementara demikian informasi dari Gor Saparua Kota Bandung peringatan wafatnya Eril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.